Eh, sendalnya copot. Dipal. Mama sendal. Danau. Woi, penghuni danau. Mananya lu? Lipaya nih. Kok tumben jelek banget hari ini? Bagus ini. Hah? Bagus dari Hong Kong lu. Kalau yang bagus Lipaya sama ini. Ini agak kurang bagus sebenarnya bawahnya udah tuh. Ya kan? Jatohin lagi lu. Mana nih? Ini dah. Boleh dah berapa ini, Bapak? Kenapa sih lu sekarang memang timbangan begitu? Kurang tuh, kurang dari sekilo tuh. 13.000. Hah? 13.000. Mana bapak ini? Ya gua nggak tahu. Mana bapak gua ya, lu tanyanya. Nggak ada di rumah gua. Lain. Udah kabur dia. Iya kali, kabur dia. Mati lu jadi buronan lu. Jangan-jangan lu kongkol sama bapak gua ya. Kemarin ada kolektor nih nyari ini. Kongkolan ya. Melakukan perencanaan pembunuhan. Perencanaan pembunuhan. 6.000. Ya kan, pokoknya berbunga nih. Satu hari 1.500. Jadi ini ada nih. Kira-kira ada. Ah, lu masih ngebohong mulu lu. Eh lu kalau ngamuk jangan lu gigitin nih, woi. Kenapa jadi kebelah begitu? Hah? Kenapa? Kenapa? Dirobohin itu. Hah? Mau dirobohin. Dirobohin lu parah lu. Lu ganti enggak bisa juga lu. Gua jalan dulu ya. Belakang banyak nyamuk lu kayaknya. Belakang lu tuh, weh, sawah banyak nyamuk. Udah guys, capek guys, ngobrol sama dia. Kupingnya sudah gak kedengeran. Gak ya, bisa baca koran juga enggak nih si abang-abang seberang guys. Gak bisa baca koran aja lu. Yo. Harus itu aja. Ya lihat dulu ini. Ngeselin gitu yang sangat ngeselin. Kemana lima? Kesel lu pasti nenek. Bagus bawahnya. Itu semua udah matang semua kata dia. Ini kelakuan semua orang dari tadi orang pada nggak suka. Emang gue jalan. Emang gue jalan. Ngebikin lu rugi lu bang. Bisa apa sih lu bang dari tadi? Klakson. Bisa benerin jalan juga enggak. Bisa ngeliatin orang juga enggak. Aduh, bisa apa lu bang? Bisa klakson. Jauh, bisa klakson aja. Aku tak bisa apa-apa, kata bang. Sate ditungguin orang. Iya dari tadi orang-orang pada nungguin sate. Ayam podo mampir, sudah pada mampir tuh. Apa? Mie ayam. Sebenarnya enakan mie ayamnya si Abok sebenarnya. Kalau si Omnya yang bikin. Ini men, tinggal jalan orang aja tuh orang. Mantap sekali. Promo aneka toples, dalamnya ada ini ya bang, dalamnya ada kue sagu, kue ini 2.500 tulisannya. Sebenarnya bukan 2.500 kuenya, toplesnya, cuman isi toplesnya nanti bisa diisi gitu-gituan. Dia mesra-mesraan. Emang sekarang jam berapa sih? 5:30 gue loh, kok masih sepi-sepi amat itu dagangan. Dia mesra-mesraan. Si itu mana nih bang? Mengembakan. Tutup bang, tutup guys, bersih tuh lihat. Aduh, susu kacang nih. Kacang hijau, kacang putih. Nggak ada ya. Susu kacang, kalau yang putih namanya kedelai. Kacang kedelai. Iya bener, kacang kedelai. Ketawa aja lu bisa tuh. Jadi si Boho kembalinya berapa duit nih Bo? Hah? Kembali berapa? Apa? Tadi habis berapa? 250. Tadi habis berapa? Hah? Tadi habis berapa? Apa sih? Nggak ada utang. Tadi habis berapa duit? Oh. Ini 12.000. Mau enggak pom ayam pangsit itu? Hah?
Itu si botak tuh yang jualan tuh. Dia enggak pakai, kalau udah enggak ada rambut mau udah apa dah. 228. 228, berarti kembali 22. Iya. Potong tadi beli paya 13. Enak aja loh. Kalau mau dinin dia loh. Enggak apa-apa lah. Kayak mau siapa aja. Kan aja beli paya tuh tadi. Ih, risol. Mau apa risol? Oh iya, ini yang punya toko surya tuh yang waktu itu orang India guys. Orang India ganti-ganti ya. Jadi ada musimnya guys. Ada yang musim panas, musim gugur, musim hujan. Besok mau musim salju nih. Besok tapi belum sekarang. Besok lah. Jangan berantem dong bang. Bang lo berantem-berantem aja lo. Yang aku lucu sih sebenarnya si Roni ngelawan orang yang kayak si gendut begitu yang udah nggak berdaya ditonjok, nggak masuk akal lah, masuk akal lah dilawan nggak masuk akal, jadinya ngompor orang mulu di kelas. Roni Roninya berapa itu lain daripada yang lain. Kalau orang mau berani lawan musuhnya ya, kalau dia nggak berani, berani mulutnya doang berani, kerja mah nggak kerja kerja dia. Nah, udah ibu jalan dah, ibu jalan, sudah tahu. Ibu pengen jalan, cuman udah pengen jalan deh si ibu tadi, kemana tuh guys. Tuh si Abok poh, yang tadi yang main tunjuk itu, motor, dia oh, supir, jam segini. Cuman kuahnya tawar amat, tapi turun ke bawah-bawah ngerasa asin ya, nggak nyambung. Kadang-kadang orang bikin bakmi sih gitu ya, atas tawar bawahnya asin. Iya mati kan bang, udah gue bilang juga apa bang, mesti sabar bang, mesti motor lu itu dia pakai bahan bakar beras kali ini. Jadi berasnya kebetulan habis, mati dah. Kontaminasi. Nah itu po es tebu tuh po. Ya es tebu gitu tuh omsetnya sehari 200-300 ribu gitu satu gerobak. Temen gue kan bilang gini, bro jual es tebu aja bro, 300 ribu sehari lo. Mainannya modalnya berapa? 250. Lah cuma dapat gocap itu. Gimana lu kerja 300-250 itunya? Sama aja. Kalau kayak begitu mah bro. Terus dia 2 harian itu udah mesti laku kok. Ini si Alung ini yang Alung. Ya si Alung ini si Surya nih. Surya jualan bakmi sih. Kerja bagus Surya. Adalah emang cocokan aja tukang bakmi sih. Gua udah tahu dah. Oke bilang udah tahu. Ruko di sini udah 4,5 juta loh, semeter. Ini harganya udah 4,5 juta semeter. Tinggi harganya. Orang bayangin aja di daerah Rajak situ aja udah berapa itu, udah 1 juta 1 meter. Gila katanya. Rajak loh. Pedalaman nih. Pedalaman aja udah mahal. Tinggal di luaran agak bingung juga nih, bisa mahal gitu dipakai nanti, bisa mahal gitu. Masih masuk lah gas kan si abang udah ancang-ancang aja nih, mana gua pusing lagi ya abang yang bawa motor segede ini. Wah si Bohaw jadi beli itu triplek, nggak jelas orangnya mau beli berapa mili kali. Tanyain ya, tanyain dulu berapa mili orang mau belinya. Kemarin emang ngomong beli triplek, nggak bisa dipakai marah-marah. Bentar. Udah tanya nyuruh pak beli, udah nggak apa-apa katanya. Udah gitu tiba-tiba nyuruh Ming pasangin tripleknya, pasangin
yang bener-bener aja lu. Ada si pomen tuh, dia yang bakal pasang, pegangin itunya tangganya. Pegang lah lu berdua, gimana ya? Gak bisa pegang itu gitu anehnya. Jen, rongsokan mah. Kantor Jen, Jen tuh kayak barang rongsokan tuh lah. Bisa begitu ya? Sudah diinjek dana gede lu 300 triliun, gila dah. Tahu dunia buat apa itu? Mestinya JND segede gini ya, mestinya nih dua ruko jadi satu ini ya. Bagus itu lagi semi temanya itu warnanya krem-krem kehijauan, cocok sih dibanding yang kayak tadi kayak pusat tenaga surya sampai genduk begitu ya. Seru sekali ya. Si abang kagak jual apa-apa lagi tuh, boh. Jual paya aja terus. Di sebelah mah lancar ya. Ya kon kosong, gak ada orang yang mau pergi nih, pada mau pulang, baru pulang kerja ya pulang. Judulnya pulang kerja. Beda sama pergi kerja. Kalau pergi kerja di sana yang macet, di sini mah renggang. Lu pada masuk nih kayak gini kan. Eh si abang lagi. Roda 3 emang cepet nih. Roda niaga yang lama malah. Roda niaga ya. Roda niaga. Pelan-pelan ya, banyak ya kan itu. Satu triplek lemari ya kan, papan tulis, meja belajar anak-anak, banyak tempon. Tapi dia bisa lo nyelip lah, karena roda 3 cuy. Keunggulan dari roda 3 adalah rodanya adalah ada 3. Coba kalau roda 1 nggak ada rodanya bang, kiri kanan juga sulit bang. Oh, bawa gerobak bakso juga dia guys. Nah, guys. Ya nyelip lah. Sebenarnya sih mau sih. Cuma nyelip lah. Gas ke. Masuk enggak? Masuk lah. Masa kagak masuk. Depan juga sama, macet semua ini. Gak bisa dipungkiri. Dengan sekali tahu. Menggang jalannya, gak ada macet-macet aja. Sini macet semua cuy. Gila dah. Mana mobilnya? Padahal gak ada yang mau ini lagi. Turun kaki, balik. Gak ada yang mau ngerem gitu. Gaskan terus. Kenapa ini lewat jalan kayak pengen beli makanannya po? Jamur nih. Jamur. Jatuhnya itu ya. Apanya? Ini. Iyalah dalamnya. Jenglokan. Iya, dalamnya. Dia tanahnya enggak terstruktur, jadi jatuh ke bawah. Harusnya diuruk lagi sama dia. Pemasaran. Mana ya, baik lagi pemasaran nanya lagi kita. Anggarannya mana? Anggarannya mana? Tahu nih. Tanya gua lagi. Anggarannya mana? Ada tuh di Om Prabowo. Kasih jawaban aja ya. Ada tuh mau Prabowo langsung lu dikasih pertahanan yang ababil ya. Yeah, si abang ya orang mau turun. Ya si abang kurang nih bayarannya katanya. Klakson lagi lah si abang. Gas ke main langsung kiri-kiri aja nih, ikutin gua ya bang. Gas ke bang. Ting. Ini apaan sih nih? Nggak tertip amat jadi orang pada. Ting. Gas ke. Masih tadi ya lurus ke sini. Ush.
diborong siomaynya bang. Ya 220.000. Minyak. Cuma. Ya sih pasti pernah. Itu dia makan. Lembek banget. Ya bisa aja dia kelamaan di. Kelamaan di dalam ini kok. Panci. Jadi nggak keras. Ter kalau siomaynya terlalu keras salah. Empuk salah. Benyek salah. Hidup itu memang begitu ya, serba salah. Ini si cenlong nih. Hei. Ini. Mau ngapain? Nggak sengaja, ntar bilang kita aja. Ayo, jangan begitu, Min. Mau ke warung. Warung dia mau dagang. Mau dagang di warung. Jangan. Mana kedengeran? Gua mau ngomong sama dia. Tonton, kita bagaimana tuh? Hah? Bocor orang, udah belum? Udah nih. Woi aja. Woi, buat apa kali ya, Bang? Lagi makan apa tuh anaknya? Lagi makan apa? Dengan nggak ada dosanya siapa malah bertanya lagi makan apa tuh dia, nggak tahu dia lagi makan apa. Bang Iel kata si bocor itu, ada si bocor di ini dia nih yang punya mobil nih, kebetulan ketemu sama aku. Waduh bang ini rumah orang bang, bukan rumah bapak kau bang. Orang yang depan rumah orang ya. Iya depan rumah sendiri bang kalau berani. Saya kan tapi kan di sini di pinggir. Ya mau katakan di pinggir juga pinggirnya pinggir rumah sendiri, Bang. Bukan pinggir rumah orang. Udah bah di sini aja. Ribet nih. Tuh dia mau masuk lagi tuh. Iya. Kamu gimana tuh? Udah aku turun. Mana bisa? Turun, udah ini turun dulu, panggil dia si Bohal. Turun, ye, enggak mau turun siapa. Cepet Bono. Guys, itu banget, guys. Lihat sini. Lihat sampingnya, Bos. Susah kan orang kan jadi pada. Nah, ya. Aku mau dulu, Bos. Dibutuhkan sebuah solusi jangka pendek. Si bocor emang nih yang punya rumah, bukan dia padahal. Aku yang punya rumah malah disuruh pergi. Pergilah katanya. Nah, guys, aku di sini aja, guys. Padahal. Pak Haji, ngatanya Pak Haji. Lagi guys, cepet dong nih kata nenek guys, cepet dong, lama-lama dong. Ih bonil si paling jauh gak? Jauh gak ini jauh gak dari sini ke pintu? Jauh nih, jauh kemarin. Mas, lagi tutup bonding. Pikiran apa gimana ya? Nggak habis pikir. Nggak habis pikir. Kocak juga nih. Ada kacanya guys di sini guys tuh. Cuman orangnya aja nih yang nggak ada nih. Maksudnya kacanya itu buka gitu kacanya. Iya kan bu? Iya makanya. Kita juga bingung kenapa habis begini. Manusia bodeng. Scammer. Woi, ngapain lu makan permen kaki gua? Woi, kaki gua ngapain dimakan? Bagas, masih sakit nih muka gua nih, woi. Muka gua masih sakit tadi. Lu kalau gua dapet nih. Gua jadi gado-gado lu. Woi, Bondeng, ntar gua jadiin ketoprak lu. Parah emang guys, si Bondeng ini. Ini kenapa jadi kayak preman begini sih mbak nih, pulang kerja. Pulang kerja bukan sembarangan pulang kerja nih bos. Yo. Aku adalah preman katanya. Preman dari mana mbak? Dari sananya. Iya. Kenapa nih? Aja, aku udah subscribe katanya. Udah subscribe. Kerja balik. Subscribe lagi yang banyak. Hah? Ada satu lagi. Bukan guys. Ini ada kerjaan aja. Pergilah jauhin si Bagas. Gue jadi si Bagas. Udah guys.
Angkat tangan. Yaudah guys, thank you banget yang udah nonton video kita kali ini. Asyik sendiri next video. Bye bye guys.